Selamat datang dalam kegiatan Trilingual Speech and Art Competition Boarding School MAN 2 Kota Palu. Persembahan Roften Generation. Selamat menyaksikan. Lighting standby. Sound standby. Talent standby. Langsung dari halaman Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu, Islamic Boarding School Mahat Darul Muhsin mempersembahkan Trilingual Speech and Art Competition. Indonesia is a country with a lot of diversity. This diversity includes religion, ethnicity, customs and culture. Al-Islamu yahtarimu ihtiraman fa'iqat tanawu'i fil launil jildi wal lisan wan nasli wat tajribah bal fil i'tiqad. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang tidak boleh dimiliki oleh generasi penerus bangsa. Lemah fisik, lemah ilmu, lemah harta, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Roften Generation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ayo, ayo,
Thank you.
selamat datang di Lomba Pidato 3 Bahasa. Welcome to Three Language Speech and Art Competition. Ahlan wa sahlan fi musabaqo kalami salah satir buku. Yang terhormat, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati, Bapak Wali Kota Palu. Yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Yang kami hormati, Bapak Kasih Pendidikan Islam Kota Palu. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pejabat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu. Yang kami hormati, Bapak Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu. Yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu. Yang kami hormati, Ketua dan Pengurus beserta Asatiz wal Asatiza Islamic Boarding School Ma'had Darul Muhsin Mandua Kota Palu. Yang kami hormati, Ketua beserta Pengurus Komite Mandua Kota Palu. Yang kami hormati, Bapak, Ibu, dan para staf Mandua Kota Palu. Yang kami hormati, Kepala Madrasah Aliyah Negeri maupun swasta sekota Palu. Yang kami hormati, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri maupun swasta sekota Palu. Yang kami hormati, Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati, Duta Moderasi Beragama Kementerian Agama Kota Palu. Yang kami hormati, Putra-Putri Budaya Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati, seluruh wali santri beserta alumni Islamic Boarding School Ma'had Darul Muhsin Mandua Kota Palu. Dan yang kami hormati, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. There is no school, only Mantu Palu City. There is no way, only Islam way. And there is no love, only our love to our God. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala al-islam wal iman wal ihsan wal ihsana alaina. Walhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi halkan wa huluka wa ahdahum ilal haqqi turqa. Kana khulquhul Qur'an wa simatuhul kufran. Salamullahi wa salawatuhu alaihi ala habibir rahman Muhammad ibni abdillahi rasulan waladiyatnan wa rasulan liyahmila rahmatan li jawami'il makhluk fi hazal alam. Amaral mu'minina bil iman, amaral mu'minina juhdan li ayyakuna da'iyan ilallahi fahuwa khairur rahman. All praise to Allah, the most gracious and beneficent, who has graded us. He is Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the world, the King of the king, the master of the judgment and the day after. Peace and salutation on the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him, his family, companion and who follow them. And I bear witness that there is no God in this universe except Allah. And I bear witness
that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah's messenger, my beloved audience in the same of akidah. Bihukmi kauniha awlal ma'ahidillati takumu ala ta'limil islamia bi Indonesia. Fa innama ma'had darul muhsin man dua kota Palu yas'a jahidan fi islahi wa tanwiri nafsi. Allazi koma bi anshitatihi at-tarbawiyah wa fiha tukawinu qadatal mustaqbaliyah ala ususil islamiyah. Wa nahnu katullabi ma'had darul muhsin man dua kota Palu nas'a bi kulli juhdina wa bi kulli ma'iyatina wa bi kulli mabadina li ihla'i kalimatillahi fi hazal alam. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia Timur, Sulawesi, yang menyatukan seluruh organisasi dan seluruh prinsip hidup dalam kehidupan manusia menuju ke arah yang positif. Maka kami, santriwan dan santriwati Islamic Boarding School Ma'had Darul Muhsin Mandua Kota Palu yang senantiasa berkembang, madrasah mandiri berprestasi, madrasah independent achievements, al-madrasah tudiniyah al-mutamayyiz Islamic Boarding School Ma'had Darul Muhsin Mandua Kota Palu merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Mandua Kota Palu yang bertujuan untuk membentuk karakter santrinya dan sekaligus dapat mendalami ilmu agama dengan mengikuti program di dalamnya yang bervisikan wujudkan generasi yang abid, hanif, alim, dan berwawasan lingkungan. Lomba pidato 3 bahasa merupakan salah satu program Islamic Boarding School Ma'had Darul Muhsin Mandua Kota Palu yang diadakan setiap tahunnya, yang dimana melalui program ini kita dapat melatih mental santriwan dan santriwati dalam hal berkomunikasi dalam dakwah dan demi mengembangkan bakat santri dalam bidang qiraatul Quran yang dapat meningkatkan rasa percaya diri sehingga menjadi pribadi yang unggul, Islamik, terampil, modern. Inilah kami, santriwan dan santriwati Islamic Boarding School Ma'had Darul Muhsin Mandua Kota Palu yang senantiasa berkembang dengan tema membangun kepribadian yang unggul dan berakhlak mulia untuk mewujudkan mimpi menuju perubahan yang aktif dan progresif di era digital. Dengan suguhan-suguhan para da'i yang spektakuler dan tata panggung yang variatif, dengan bangga mempersembahkan di hadapan para hadirin sekalian, this is 3LSG, 3 Language Speech Competition, presented by Islamic Boarding School Ma'had Darul Muhsin Mandua Kota Palu, supported by Prof. Ten Generation. Selamat menyaksikan. Mengawali seluruh rangkaian acara kita pada malam yang berbahagia ini, marilah kita bersama membuka acara dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, the first agenda is reciting the Holy Quran by santriwan and santriwati Islamic Boarding School Ma'had Darul Muhsin Mandua Kota Palu. Time is yours. إذا قيل
في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Subhanahu wa ta'ala sebelum acara ini dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan
kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti acara Three Language Speech and Art Competition. Ya Allah, Ya Karim, jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Ya Rabbi, Engkaulah sebaik-baik pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua, Ya Allah. Maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami, Ya Allah. Berkahi hidup kami, Ya Allah. Selamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat. Subhana rabbi izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu, yang kami hormati Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu, yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Boarding School Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu, yang kami hormati Ketua beserta Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan para staf Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah dan Sanawiyah Negeri maupun swasta sekota Palu yang sempat hadir, yang kami hormati Duta Bahasa, Duta Moderasi, dan Putra-Putri Budaya Sulteng, serta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di acara Three Language Speech and Art Competition Semandua Kota Palu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara acara Three Language Speech and Art Competition Semandua Kota Palu mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah serta rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka meningkatkan dan melatih kemampuan siswa dan siswi Mandua Kota Palu, khususnya dalam kemampuan berbicara maupun bakat serta mental, maka kami selaku panitia pelaksana berinisiatif mengadakan lomba pidato tiga bahasa tingkat siswa Mandua Kota Palu. Lomba pidato tiga bahasa ini sangat bermanfaat bagi siswa dan siswi itu sendiri, karena pada era zaman sekarang ini berbicara di depan umum sangatlah sulit dan juga membutuhkan mental yang cukup kuat untuk dapat berdiri tampil berbicara di depan umum. Dan lomba Got Talent juga sangat berdampak di zaman sekarang ini, karena talent atau bakat sendiri merupakan potensi bawaan yang dimiliki setiap individu, dan minat adalah aktivitas yang terjadi karena adanya daya tarik individu itu sendiri. Jadi kami selaku panitia pelaksana juga berinisiatif mengembangkan bakat dan minat dalam rangka meningkatkan dan melatih kemampuan siswa-siswi di Mandua Kota Palu dalam bidang seni. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Program Kerja Organisasi Santri Darul Muhsin Islamic Boarding School Mandua Kota Palu periode 2023-2024. Yang kedua, hasil rapat dari semua pengurus boarding school Mandua Kota Palu periode 2023-2024.
Adapun tujuan kegiatan ini yaitu untuk melatih mental dan meningkatkan kualitas bicara serta mempererat ukhuwah Islamiyah dan juga sebagai ajang baru untuk menunjukkan bakat dan prestasi siswa-siswi guna mencetak prestasi baru bagi siswa-siswi Mandua Kota Palu. Nama kegiatan Three Language Speech and Art Competition Semandua Kota Palu dengan tema membangun kepribadian yang unggul dan berakhlak mulia untuk mewujudkan mimpi menuju perubahan yang aktif dan progresif di era digital. Kegiatan ini diselenggarakan oleh organisasi Santri Darul Muhsin Islamic Boarding School Mandua Kota Palu periode 2023-2024. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan adalah lomba pidato bahasa Indonesia, lomba pidato bahasa Inggris, lomba pidato bahasa Arab, dan Got Talent siswa-siswi Mandua Kota Palu. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah perwakilan dari setiap kelompok pidato yang mengirimkan 2 orang perwakilannya untuk mengikuti lomba pidato 3 bahasa. Dan untuk Got Talent adalah seluruh siswa-siswi Mandua Kota Palu. Adapun waktu dan pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 10 Januari sampai dengan 12 Januari 2024, bertempat di lingkungan Mandua Kota Palu. Hadirin yang berbahagia, demikian laporan Ketua Panitia yang saya bacakan. Semoga acara ini dapat berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Semoga acara dan kegiatan yang kami gelar ini juga bisa memberikan manfaat. Saya mewakili seluruh panitia Three Language Speech and Art Competition Semandua Kota Palu mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu, Bapak Haji Muhammad Syamsu Nursi, SPDI MM, dan Ketua IBSDM Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu, Ibu Haja Rahma M. Nasir, SAG, MPD, serta seluruh sivitas Mandua Kota Palu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang kami laksanakan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak sponsor, diantaranya Yamaha, Teh Poci, Ude Alif Agro, CP Scudetto, Hotel Jompi Wisata, dan KPK Kabupaten Sigi. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada teman-teman panitia serta para pengasuh yang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menyukseskan kegiatan ini. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selamat menyaksikan Three Language Speech and Art Competition by Roften Generation. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu. Dengan hormat kami sebutkan namanya, Bapak Haji Muhammad Syamsu Nursi, SPDI MM. Dengan hormat kepada Bapak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, kami sebutkan nama beliau Bapak Dr. Haji Kiflin Pajala, MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah, yang saya hormati Ibu Ketua IBSDM Mandua Kota Palu beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati para Dewan Juri, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta seluruh staf TU Mandua Kota Palu, yang saya hormati Ketua
KPK ya, Kabupaten Sigi. Ini alumni MAN 2 Kota Palu. Yang saya hormati para orang tua, wali santri yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para undangan yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, para alumni IBSDM MAN 2 Kota Palu, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi, santriawan dan santriwati IBSDM MAN 2 Kota Palu yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama sebagai hamba Allah, marilah kita senantiasa menjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih dapat diberikan nikmat kesehatan hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan pembukaan rangkaian kegiatan IBSDM dengan mengadakan berbagai lomba tiga bahasa. Ya, alhamdulillah tadi telah dilaksanakan lomba seni di auditorium dan malam hari ini akan kita saksikan bersama lomba pidato tiga bahasa. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat sekalian. Pada malam hari ini tentunya kita merasa bangga dan bersyukur kepada anak-anakku semuanya, santriwan dan santriwati Islamic Boarding School Mahat MAN 2 Kota Palu telah menyelenggarakan kegiatan, ya, mohon maaf kalau saya tidak fasih bahasa Inggris ya. Ini mereka ambil tema ini dengan menggunakan bahasa Inggris karena di sini ada pidato tiga bahasa, ya, yaitu Three Language Speak and Art Competition, ya, atau lomba tiga pidato tiga bahasa dan seni. Ini adalah merupakan program tahunan yang telah menjadi rangkaian kegiatan bagi anak-anak santri yang berada di Islamic Boarding School MAN 2 Kota Palu. Tentunya ruang ini kami berikan kepada anak-anakku yang berada di boarding. Mereka juga memperlihatkan berbagai bakat dan minat mereka. Kita dengarkan tadi yang sudah dilaporkan oleh ketua panitia. Kita akan mencari bibit-bibit yang mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat di luar. Kita akan melihat, mencari potensi-potensi anak-anak pada berbagai kegiatan yang ada di Islamic Boarding School, yang dilombakan dengan berbagai kegiatan baik dari seni maupun lomba pidato tiga bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Insya Allah dari hasil yang kita dapatkan pada malam hari ini, kami laporkan kepada Bapak Kepala Bidang, kami akan turunkan pada malam Ramadan, ya, di bulan suci Ramadan. Insya Allah kami akan turunkan dai-dai kita di berbagai masjid yang merupakan program MAN 2 Kota Palu di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang mereka tampilkan pada malam hari ini adalah yang terbaik untuk kita lihat bersama dan kita saksikan bersama sebentar. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Kakanwil, Bapak Kepala Bidang, bahwa IBSDM MAN 2 Kota Palu ini alhamdulillah menjadi prioritas minat orang tua, siswa. Santriwan-santriwati kita bukan hanya berasal dari Kota Palu, akan tetapi berasal dari berbagai kabupaten, 13 kabupaten kota, bahkan ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pasangkayu, ya, dan ada yang dari Surabaya. Bisa patut kita bangga bahwa apa yang menjadi program di IBSDM ini juga tidak kalah penting dengan
pelajaran-pelajaran atau program-program yang ada di pondok pesantren, walaupun IPSDM ini adalah semi pondok pesantren, bukan pesantren full. Nah, olehnya itu dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan ditampilkan anak-anak kita, mudah-mudahan ini menjadi daya tarik bagi orang tua, bagi masyarakat yang ada di luar untuk dapat memasukkan anaknya di madrasah, khususnya di Mandua Kota Palu. Alhamdulillah untuk tahun 2024 ini walaupun belum dibuka, tetapi sudah ada beberapa, kami hitung itu sudah hampir 10 orang yang menghubungi kami, datang langsung juga untuk mendaftar lebih dahulu anaknya masuk di IPSDM Mandua Kota Palu. Dari berbagai daerah kabupaten, ada yang dari Morowali, ada dari Ampana, dari Touna, dari Sigi, dari Parigi Mautong, Banggai Laut, dan hampir merata di 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini satu kebanggaan bagi kita bahwa betul-betul dengan adanya IPSDM Mandua Kota Palu ini dapat membantu masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyekolahkan, memasukkan anaknya di madrasah. Madrasah juga tidak kalah penting, tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di luar. Animo orang tua terhadap masyarakat luar biasa. Perlu kami laporkan bahwa tahun kemarin pendaftar yang ada di Mandua Kota Palu hampir 800 lebih pendaftar. Yang kami terima yaitu 500, kurang lebih 500. Jadi ada sekitar 300 lebih yang kami tidak terima. Andaikan daya tampung ruangan mampu mencukupi, semua kita akan terima. Nah, inilah peran kita bagaimana mengembangkan madrasah ini. Mandua Kota Palu juga kita lihat akhir-akhir ini begitu banyak prestasi yang diukir oleh anak-anak kita. Ini semua berkat dukungan dari bapak dan ibu guru yang begitu antusias mendidik anak-anak kita tanpa mengenal lelah. Mereka berhasil karena siapa? Mereka berhasil dari kita semuanya, bapak ibu. Mari kita terus mendidik anak-anak dengan penuh senyum, sabar, walaupun dinamika yang kita hadapi di dalam madrasah maupun di kelas, berbagai bentuk persoalan, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk mendidik mereka. Itulah dinamika yang selalu kita dapatkan ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, semua ini adalah akan mereka kenang ketika mereka keluar dari madrasah ini, melihat, ya, merasakan bagaimana mereka mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh bapak dan ibu guru semuanya. Bapak dan ibu guru, kami juga menyampaikan terima kasih begitu semangat, ya, mengajarkan kepada anak-anak kita, baik itu ilmu yang ada di dalam kelas maupun ilmu-ilmu yang ada kegiatan-kegiatan di luar seperti penampilan-penampilan anak-anak, kegiatan ekskul. Semua alhamdulillah bakat dan potensi anak-anak kita terus kembangkan untuk mereka menjadi bekal ketika mereka keluar dari Mandua Kota Palu ini, mereka akan berhasil di tengah-tengah masyarakat dan menjadi dambaan kepada kedua orang tua mereka. Nah, tentunya kita semua turut bangga atas prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anakku membawa nama baik madrasah. Dan di akhir sambutan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah merancang kegiatan ini dari awal. Begitu megah, ya, penampilan-penampilan anak-anak kita pada sesi acara pertama tadi. Satu kesyukuran bahwa BSDM Mandua Kota Palu juga mampu bersaing dengan pondok-pondok pesantren yang modern yang ada di Indonesia. Mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, untuk
memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Allah musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Andus Haji Kiflin MPDI sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala mabad. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu bersama kaum TU yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Yuri, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu. Wabil khusus yang saya hormati pembina boarding school selaku panitia yang mengundang. Pertama-tama saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Pada malam ini beliau tidak sempat hadir karena ada kegiatan yang sama pentingnya, sehingga beliau menugaskan saya selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah untuk mewakili beliau pada acara malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita berkesempatan hadir dalam kegiatan lomba tiga bahasa seperti yang disampaikan oleh Kepala Madrasah tadi. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rupanya mungkin karena lampu di depan ini saya mohon maaf tidak bisa dilihat wajahnya yang hadir pada malam hari ini, sehingga secara keseluruhan mungkin ada pejabat lain yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf. Mungkin hanya saya punya wajah yang dilihat, wajah ibu bapak guru dan semuanya karena pengaruh lampu agak silau ya. Baik, silau tidak berarti apa namanya mempengaruhi kegiatan kita pada malam hari ini. Terutama kita patut berbangga, dari awal saya ikuti acara tadi ini, alhamdulillah anak-anak kita telah menampilkan beberapa kegiatan yang cukup mengagumkan kepada kita, di mana berkat kerja keras semua kita tentunya, para guru, kita bisa melihat pada malam hari ini mereka bukan hanya sekedar untuk melatih diri, tapi mereka betul-betul sudah mempraktikkan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang kita lihat mereka tadi ini membawa acara dalam setidaknya dalam dua bahasa dan tiga bahasa dengan bahasa Indonesia. Jadi tiga putra putri kita tadi ini luar biasa tampil dengan baik. Kemudian ada lagi anak kita tadi yang tidak saya bayangkan sudah begitu bagus melakukan tari ya, menari ya.
luar biasa, tentu itu berkat bimbingan dan asuhan dari guru-gurunya. Anak kita, anak madrasah, begitu tampil dengan baik dari segi ilmu keterampilan menari. Jadi tidak hanya sekolah umum yang bisa, ternyata madrasah juga bisa. Apalagi kalau misalnya kita mendengar tadi masalah anak kita yang mengaji, kemudian ada yang sari tilawah, mereka ini ternyata sudah pernah menjuarai. Itulah kehebatan dari madrasah. Madrasah adalah sekolah umum yang bercirikan agama Islam. Itulah definisi madrasah. Jadi kita mempelajari mata pelajaran umum, tetapi tidak mengabaikan pelajaran agama. Justru pelajaran agama di madrasah itu lebih daripada pelajaran umum. Oleh karena itu, anak-anak kita insya Allah ke depan, alumni-alumni madrasah kita, pada masa-masa akan datang, mereka juga seperti kita, ya, menggantikan generasi kita. Mereka menjadi generasi muda, menjadi remaja, menjadi dewasa, bahkan menjadi tua. Mereka telah mempunyai kemampuan, bakat, dan minat berkat mereka belajar di madrasah. Wabil khusus tentunya, malam ini kita khusus melombakan 3 bahasa oleh santri-santri kita yang berada di boarding school Darul Muhsin. Jadi mereka ini adalah, kita patut berbangga bahwa tidak seluruhnya madrasah aliyah ya, di Sulawesi Tengah itu, atau belum semua madrasah aliyah di Sulawesi Tengah ini ada boardingnya. Kita berbangga bahwa Man 2 ini betul-betul memaksimalkan boarding school yang ada. Kita punya bangunan baru, ya, bangunan lama tapi semua masih bisa dimanfaatkan. Dan tentu dengan belajarnya anak-anak kita di boarding school ini lebih menambah kegiatan plus menurut saya. Kenapa? Plus selain mereka belajar di kelas, mereka juga nyantri, bahkan mungkin yang terlupakan tadi tidak diinformasikan oleh kepala madrasah maupun panitia. Saya yakin anak-anak kita di boarding ini bahasanya semakin baik, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi itu plusnya mereka. Mereka bisa sehari-harinya bisa berbahasa Arab dan bisa berbahasa Inggris. Karena selain itu mereka juga tentunya menghafal Al-Quran. Jadi itulah plusnya anak-anak kita yang tinggal di boarding. Saya kira daya tampung kita untuk boarding ini masih kurang. Ya, mudah-mudahan ke depan perhatian dari usaha dari kepala madrasah bersama dewan guru, bersama kantor wilayah Kementerian Agama, bersama-sama untuk kita kembangkan. Karena madrasah kita ini madrasah aliyah berada di tengah-tengah kota Palu, dan saya lihat potensi untuk berkembang sangat luar biasa. Tentu sekarang ini murid kita kurang lebih 1000 orang, ya. Dengan jumlah kelas yang ada ini, tentunya kita para guru, ya, bersama-sama dengan kepala madrasah dan seluruh sivitas yang ada di sini, bersama-sama berusaha untuk memajukan madrasah kita tampil lebih baik, ya, dari madrasah-madrasah lain. Kita di Palu ini memiliki Man IC, ya. Kita juga memiliki Man 1 dan sekarang ini kita berada di Man 2. 3 madrasah negeri yang berada di kota Palu. Terus berupaya bersama-sama untuk meningkatkan kompetisi. Kompetisi dalam pengertian, pengetahuan, keterampilan. Lebih utama juga adalah tentunya masalah moral dan akhlak. Ketiga madrasah negeri aliyah negeri kita ini terus berpacu dan berkembang bersama-sama. Tapi saya melihat potensi kita di Man 2 ini telah beberapa kali di tahun 2022-2023 anak-anak kita meraih prestasi-prestasi di tingkat nasional, ya. Anak-anak kita kemarin alhamdulillah tampil, pernah saya lihat juara 1 untuk hafiz, ya, hadis, ya. 50 hadis kita tembus menjadi juara 1 di tingkat nasional. Itu luar biasa. Dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang dilombakan di tingkat nasional, anak-anak kita di Man 2 ini mempunyai prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Itu tentunya berkat semua kerjasama yang baik dari tim sivitas di Man 2 ini,
terutama para guru selaku pembimbing dalam rangka meningkatkan kualitas anak-anak kita. Saya dari sekarang selaku kepala bidang mengingatkan kepada seluruh kepala madrasah yang sempat hadir pada malam hari ini, bahkan yang tidak sempat hadir, bahwa GAU KSM telah dimulakan agar kita sejauh ini atau sejak dini mempersiapkan anak-anak kita untuk berkompetisi, sehingga harapan kita juara-juara yang kita dapatkan pada tahun 2 tahun terakhir ini, medali emas, medali perak dan perunggu, terus kita pertahankan, bahkan terus kita tingkatkan. Tentunya pada malam yang berbahagia ini, bersama-sama kita akan melihat dan menyaksikan anak-anak kita tampil secara maksimal dalam berpidato dengan menggunakan 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Saya tadi juga menunggu, saya kira ada bahasa Prancis. Kita di sini alhamdulillah salah satu guru kita juga yang sangat luar biasa. Baru-baru ini setahu saya mewakili Sulawesi, bukan cuma Sulawesi Tengah, guru bahasa Prancis kita mendapatkan undangan dari kedutaan Prancis untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan terkait dengan peningkatan kualitas bahasa Prancis, khususnya di guru kita pada Mandua, Kota Palu. Ini juga prestasi-prestasi para guru kita sangat luar biasa. Tentu kami dari Kanwil Kementerian Agama memberi apresiasi yang setinggi-tingginya, wabil khusus kepada kepala madrasah yang banyak inovasi-inovasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas anak-anak kita di Madrasah Aliyah Negeri 2. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepada rekan-rekan saya, para dewan juri, saya kira akan memberi nilai yang terbaik kepada anak-anak kita. Namanya kompetisi, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Dan itulah kita mencari juara, anak-anak kita bukan hanya hari ini menjadi juara, harapan kita dan harapan orang tua pada masa-masa yang akan datang, andalah penerus generasi tua, ya, termasuk kami, ya, seperti kami ini, ya, pasti akan ada akhirnya, ya, pegawai negeri itu ada akhirnya. Anda-anda semua inilah siswa-siswa ini yang kami harapkan tampil pada masa-masa yang akan datang dengan prestasi-prestasi yang Anda raih. Terus Anda belajar. Dari sekarang, belajar, belajar, dan belajar. Saya mengingatkan kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, gunakan HP ini semaksimal mungkin untuk belajar, ya. Bukan untuk menyesatkan. Karena HP ini, ya, kita memiliki gadget ini, ya, ada positif dan ada negatifnya. Kalau kita manfaatkan secara maksimal dengan kebaikan, insya Allah Anda bisa cerdas, Anda bisa berkualitas pada masa-masa yang akan datang. Karena kita sekarang ini mau dan tidak mau sudah kita dipaksakan untuk harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira kita beberapa hari yang lalu, saya dengan Pak Kanwil di Man IC khususnya, dan di sini juga saya kira sudah ada sistem belajar digital. Nah, tentu sekarang kita sudah lebih memaksimalkan pemanfaatan media-media digital dalam rangka sebagai inovasi dalam rangka peningkatan layanan pendidikan di madrasah yang kita cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kita semua. Dengan mari bersama-sama memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lomba pidato 3 bahasa pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu yang disponsori oleh Boarding School Darul Muhsin, saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan dari Geshan Putra Angkatan 12 Islamic Boarding School Ma'had Darul Muhsin Mandua Kota Palu. Selamat menyaksikan. Thank you.
Ibu Nihayati Rugaya, SPD, MPD.
Juri Bahasa Arab, Ustadz Fuad Mahfud, SAG MPD. Juri Retorika dan Penghayatan, Ibu Nur Ain Al-Mahdali, SPDI. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama penampilan pidato Bahasa Indonesia Putra oleh Saudara Muhammad Satrio Haironi. Kepadanya, disilahkan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang bagaikan merlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin beserta teman-teman yang saya banggakan. Pendidikan karakter telah menjadi polemik di berbagai negara. Pandangan pro dan kontra mewarnai diskursus pendidikan karakter. Hal ini dikarenakan pendidikan karakter merupakan bagian esensial yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam ilmu pendidikan. Akan tetapi, selama ini kurangnya perhatian yang di mana para pendidik seharusnya tidak hanya berfokus untuk meningkatkan pencapaian akademis, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter peserta didiknya. Namun hadirin, akhir-akhir ini pendidikan karakter mengalami kemunduran yang mengakibatkan terjadinya krisis moral, meningkatnya kasus pencurian, pembegalan terjadi di mana-mana, narkotika merajalela, pornografi, porno aksi, dan lain sebagainya. Betul hadirin? Lantas, bagaimanakah akhlak dan karakter bangsa kita ini yang mengalami dekadensi? Masih banyak pejabat-pejabat kita yang berani melipat uang rakyat, aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat, serta masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang berada dalam kawasan korupsi yang pekat. Oleh karena itu, melihat maraknya krisis pendidikan karakter yang terjadi di negara kita tercinta ini, maka izinkan saya mengangkat pidato yang berjudul Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Dengan berlandaskan firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakum, Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang tidak boleh dimiliki oleh generasi penerus bangsa. Lemah fisik, lemah ilmu, lemah harta, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak.
apabila kelima kelemahan ini dimiliki oleh generasi-generasi penerus bangsa, maka saya yakin dan percaya mereka tidak akan menjadi pelopor pembangunan, melainkan mereka akan menjadi virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Namun hadirin, di negara kita tercinta ini, hal yang paling ditakutkan Pak Habibie sudah terjadi. Krisis akhlak, krisis karakter, krisis moral sudah merajalela, bahkan menjadi hot topic di berbagai media. Albert Einstein, seorang ilmuwan abad 20, pernah mengatakan, "Religion without a science is blind. Science without a religion is lame." Ilmu agama tanpa adanya ilmu pengetahuan adalah buta, dan ilmu pengetahuan tanpa ada ilmu agama adalah sangat berbahaya. Kalimat ini menandakan bahwa ilmu agama tidak hanya menjadi pendorong ilmiah saja, akan tetapi menjadikan ilmiah sebagai pelengkap daripada agama. Maka dari itu hadirin, salah satu contoh pendidikan dalam Al-Quran adalah kutwah atau teladan. Kutwah berasal dari huruf qaf, dal, waw yang berarti uswah. Salah satu contoh pendidikan kutwah yang berhasil adalah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Quran surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Qurai Syihab, ayat ini bisa jadi merupakan sebuah kecaman kepada orang-orang munafik yang mengaku memeluk Islam akan tetapi tidak mencerminkan ajaran Islam. Abu A'la al-Mawdudi dalam bukunya The Prophet of Islam menyebutkan, "He is the only one example." Rasulullah merupakan satu-satunya contoh panutan tauladan sejati yang patut kita idolakan dan sudah semestinya menjadi suri tauladan bagi kita umat muslim, terutama umat muslim di seluruh dunia. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, dari pidato ini maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pendidikan atau melatih suatu keterampilan tertentu, akan tetapi perlu ada nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran atau metode-metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna menciptakan bangsa yang berakhlakul karimah sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan berkarakter. Sebagai penutup pidato, Ketomini mencari cerita sampai pergi belok ke kiri. Mohon maaf bila ada salah kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the next agenda performance English speech by Arika Ulia. Time is yours.
honorable all of the judges. And all the happy audience. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. All praise belongs only to Allah, the Lord of the universe. It is He who has made the worship of prayer an obligation for believers. Prayers and greetings hopefully remain upon the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a guide to the right way, as an advocate of a righteous religion, and to his family, his friends, and followers, may he continue to get welfare from Allah the Almighty. Furthermore, I would like to thank you all for the opportunity given to me to deliver a speech in front of you under the title Prayer is the Pillar of Religion. Ladies and gentlemen, indeed, prayer is a means of pacifying the soul and purifying the spirit. So, it is a means of establishing communication between the servant and his true holy. Both weak and strong, poor and rich, all the same before Allah except for His pity. By praying khushu, a person will become good in behavior and his sign will be clean from sinful deeds. The believer gets an obligation from Allah Almighty morning and evening. From before sunrise to after sunset, we should always be in the way of Allah, namely by performing prayers, reciting the Holy Quran when standing, reciting tasbih when bowing and prostrating, and reciting salawat on the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when sitting tashahud. The believer gets an obligation from Allah Almighty morning and evening. From before sunrise to after sunset, we should always be in the way of Allah, namely by performing prayers. For the sick person can perform prayers by sitting, even if unable to sit, can be lying down. And even for those who are on the battlefield, prayer is still obligatory. They must not leave it. They must establish it with various kinds of movements that have been arranged by Allah Ta'ala. In Islam, prayer has the most special place compared to other worship. There is no worship that matches prayer. Without prayer, Islam will not be established. Like the Prophet said, Rasul amri Islamuhu wa imaduhu salatu wa darwatu sanamihi jihadu fi sabilillah. The foundation of all things is Islam, and
the pillar of Islam is prayer, while the culmination is jihad in the way of Allah. Prayer is obligatory for every Muslim, male or female, while the life is still attached to the body. It is forbidden for a Muslim to be lazy in prayer. For the last word, keep worshipping even if you feel you are unworthy. Keep praying even if you are a sinner. That's all the speech that I can give, hopefully useful for all of us. More or less, I apologize previously.